Jumpa kembali di channel Ajay Jenny Majalengka di program Tata Rotan Harian. Pesan harian saya punya satu dek kartu dan kita akan mengacaknya seperti ini. Ya, untuk Anda yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel ini. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Baiklah, saya akan mengacaknya seperti ini dan kita akan pilih satu kartu. Baik. Ya. Anda adalah seorang atau kamu adalah seorang pekerja keras, berusaha mendapatkan rezeki yang banyak, uang yang banyak, mengumpulkan materi demikian. Namun demikian, Anda selalu merasakan kehampaan dalam hidup. Entah itu karena memang kebanyakan waktu digunakan untuk bekerja atau Anda sendiri bingung Anda bekerja untuk apa. Karena selain mendapatkan uang, ternyata tidak ada kepuasan atau tidak ada kenyamanan di dalam pekerjaan itu. Nah, selain itu juga ya, ini untuk kamu yang sedang menunggu menunggu cinta datang, jodoh datang. Ya, padahal kamu sudah punya kesiapan untuk ke arah yang lebih serius. Tapi tetap saja masih menunggu dia yang cocok. Selain itu juga ini bisa juga untuk kamu, untuk kamu yang sedang merasa jenuh dengan keadaan, sedang merasa bad mood, kayaknya begitu-begitu saja atau tidak ada perubahan dalam hidup ini. Tapi jangan menyerah. Jangan menyerah. Anda punya potensi, kamu punya kemampuan. Kamu punya alasan untuk bertahan. Jadi jangan menyerah, terus berusaha, terus bekerja. Untuk Anda yang bekerja, tinggal cari motivasi Anda bekerja. Mengapa Anda bekerja? Sehingga kalau misalkan motivasinya sudah jelas, maka pekerjaan pun akan jelas arahnya. Oke, demikian. Anda juga, ini untuk kamu yang sedang merasa kesepian. Kadang di tengah keramaian kamu merasa sepi. Ya. Gunakan kegiatan atau lakukan kegiatan-kegiatan positif agar sedikit mengurangi tingkat kesepian hidupmu. Seperti itu untuk pesan-pesan hari ini. Selamat hari Senin. Selamat bekerja, selamat beraktivitas.